Ini juara untuk apa? Kategori apa? Datang sapi PO. Ini juara tiganya. Sapi PO. Oh, besar sekali. Ini juara dua jantan PO. Punyanya mas? Ya, wah, bagus dapat juara dua ya. Dari mana ini mas? Dari Klaten. Oh dari Klaten. Mau sini mas, ngobrol sini mas. Peternak dari Klaten jenengan? Iya. Mas siapa namanya? Mas Aris. Mas Aris. Ini dapat juara dua. Ini sapi apa ini mas? Sapi PO Kebumen. PO Kebumen, tapi dipelihara di Klaten ini? Dipelihara di Klaten. Oh, Klatennya mana? Prambanan. Oh, Prambanan. Bagus sekali. Ini makanannya apa kalau biasanya? Konsentrat sama ampas telo. Konsentrat sama ampas telo? Iya. Mau nggak pakai katol gitu juga? Katol juga pakai, tapi sedikit. Oh, sedikit. Ampas telo malah ya? Ampas telo. Ini kalau kayak gini harga berapa? Harganya 40, 35 sampai 40. Oh, 35 sampai 40. Sudah ditawar? Oh, belum. Oh, tapi biasanya segini 40 ya? Iya. Sudah berapa lama peternak sapi, mas? Sejak tahun dari bapak. Oh, dari bapak. Oh, jenengan berarti udah dari kecil berarti ya? Iya. Oh, bagus sekali sapinya. Emang gini ya mas ya, kalau sapi asli PO itu kayak apa? Ciri-cirinya mas? Ciri-cirinya ada punuknya. Oh, punuknya tinggi ya? Tinggi. Dan terus kepalanya kayak gini ya? Kepalanya bulat gitu ya? Nonong. Nonong ya? Warnanya putih. Putih semu hitam. Oh, anunya putih semu hitam gitu ya warnanya. Juara dua pejantan ini ya? Pejantan. Ada pesan untuk peternak mas, ini saya youtuber mas. Ya kalau buat para peternak, mari melestarikan sapi PO karena sekarang sapi PO sudah mulai jarang yang banyak ditemukan di daerah Kebumen. Itu agar menjadi sapi daging yang patut dilestarikan. Ya. Oke mas, makasih ya mas ya. Ya pak. Selamat, moga-moga sukses mas. Amin. Pejantan sapi PO. Ini juara untuk apa? Kategori apa? Datang sapi PO. Halo sapi. Sapi Semara. Jeporo. Halo. Juara satu pengumuman. Jalan induk.